Telur dadar dong. Sayurnya kangkung aja deh. Ikan, ini ikan tongkol. Iya. Mau deh, mau ini. Gue pengen cobain ayam teriyaki dulu nih. Langsung mamam, mat mamam guys. Pakai ikan tongkol. Oke, jadi hari ini gue lagi ada di daerah Gading Serpong, Tangsel lagi ya guys. Dan hari ini gue pengen makan makanan prasmanan guys. Dan ini letaknya itu lokasinya ada di Ruko Gading Serpong. Namanya itu Warung Makan Prasmanan Maida. I know it's a little bit too much for sure. So cold, but we're always coming back for more. Nah, ini katanya dulu gue lihat di beberapa video YouTuber yang udah kesini, itu tuh makanan prasmanannya banyak banget dan katanya enak. Makanya ini gue penasaran, gue datengin sengaja sebelum makan siang biar nggak rame dan biar nggak kehabisan. Atau kayak apa? Kita langsung aja nyobain. Yuk, capius. Ini dia guys, di atasnya ada plangnya tuh, warung makan prasmanan Maida, halal murah enak. Masih sepi nih guys jam segini. Oh, sekarang udah nggak prasmanan. Diambilin ya? Mau makan? Iya, diambilin sekarang kok. Oh, sekarang diambilin ya? Iya. Dulu, izin video boleh ya? Boleh. Nasi, ada nasi apa aja, Mang? Nasi lengkap. Oh, nasi kuning ada? Ada, nasi kuning sama nasi merah. Nasi kuning, merah, sama nasi putih? Iya. Nasi putih aja? Boleh. Ini lauknya ada banyak ya? Coba lihat dulu nasi itu. Mari. Yuk, kita ke dalam. Telur dadar dong. Sistemnya touchscreen sekarang. Kalau dulu kan ambil sendiri ya. Ini apa? Boleh deh. Ayam teriyaki. Itu kuah apa ya? Kuah gulai apa? Ini ada serasam. Oh, serasam. Oh, nggak mau. Yang pedes-pedes apa ya? Ikan. Ini ikan tongkol. Mau deh, mau ini. Sama sayur. Sayurnya bingung saya. Kangkung aja deh. Ntar ngantuk tapi ya. Gak apa-apa deh. Sambal mau. Ini buka dari jam berapa sih? Dari jam 6, setengah 7 udah buka. Oh, jam segini udah kosong ya? Iya, sebagian udah pada habis. Udah pada habis? Ntar makan siang gimana? Lebih kosong lagi? Buka tiap hari mas? Buka tiap hari. Gak ada libur? Ada libur 2 hari. Dalam sebulan. Hari apa? Sabtu Minggu biasanya. Sabtu Minggu libur pasti? Dalam sebulan itu 2 hari. Oh, dari 2 hari. Sabtu Minggu, Minggu kedua. Nggak tahun, oh Minggu. Ya. Buka dari tahun berapa ini mas? Waduh. Lama? Tahu, lama sih. Tapi cabang sini, nggak ada cabang ya? Baru di sini doang sekarang. Kemarin sempat ada di Melati, cuman udah nggak. Melati Mas dulu? Iya. Ini jadi berapa? 33.000. Gorengan ada nggak sih? Gorengan tinggal tahu isi doang. Tahu isi. Kayaknya enak sama cumi lagi ya. Pak! Kita makan. I know it's a little bit too much for sure. So cold, but we're always coming back from. Oke, jadi kita sudah siap untuk makan dan ini harganya. Tadi gue nambah cumi lagi sih. Jadi totalnya 43.000 ya. Soalnya tadi sebelum pakai cumi jadi 33.000. Menurut gue harganya sangat-sangat terjangkau dengan kondisi tempatnya yang menurut gue bersih banget, nyaman, dan cukup besar ya. Dan ini gue datang jam berapa? Jam 11, ternyata makanannya udah pada habis. Dan gue baru tahu dia buka jam 6 ternyata. Jadi emang katanya semenjak pandemi itu dia buatnya nggak gitu banyak. Jadi ya nggak heran cepat habis, karena emang cukup banyak diminati juga sih warung Maida ini. Oke deh, kita langsung makan aja. Nah tadi gue udah ambil sayur kangkung, ini ada ayam. Ayam apa lupa gue? Ayam teriyaki itu pakai tepung, cumi, tambahan tadi ini ikan tongkol. Seperti biasa jangan salah sebut, ikan tongkol ya, bukan ikan kon. Sama ada telur dadar for life. Pak. Oke, kita langsung cobain. Nah, tadi yang unik di sini nasinya ada 3 pilihan, nasi putih, nasi merah, sama nasi kuning. Gue pengen cobain ayam teriyaki dulu nih. Langsung mamam, mat mamam guys. Enak banget. Daging ayamnya tebel loh ini. Bumbunya mantep. Ini cuminya. Cuminya dia nggak asin ya. Gue pikir dia cumi-cumi asin gitu. Tapi ternyata nggak asin. Cita rasanya lebih ke bumbunya. Dan pedesnya mantep. Kan gue pengen makan pakai telur dadarnya sama cumi. Enak ini guys. Oh, ada sambalnya nih. Tambahin sambalnya dulu. Mantap.
bagaikan dongkol. No, makanannya enak-enak guys. Padahal seru ya dulu ya, kalau ngambil sendiri seru, ambilnya bisa kalap. Kalau tadi diambilin kurang kalap. Gue nonton videonya siapa ya waktu itu ya, Grita Agata kalau nggak salah pernah kemari, udah lama. Tuh rame banget tuh, makanya gue datang tadi belum jam makan siang. Dan gue pikir bakal penuh, tapi ya udahlah, yang penting nyobain. Dan ternyata emang enak guys makan makanannya, mantep rasa. Ikan tongkolnya, teksturnya legit ya. Bumbunya juga enak guys, pedes-pedes nagih gitu, berbumbu. Apalagi ditambahin sambalnya. Kita akuin aja ini mantra, mantep rasa. Jadi menurut gue, untuk cita rasa seperti ini, harga yang menurut gue masih terjangkau dengan tempat serapih dan sebersih ini, menurut gue no play-play juga sih. Secara keseluruhan no play-play, dan enak bet, enak banget. Gue baru lihat-lihat, itu ternyata ada Igun. Gue udah pernah kemari. Terus, ini artis-artis siapa? Nggak tahu, belum gue lihat. Tapi Igun tuh gede tuh. Fotonya gede maksudnya. Lanjut makan. Aduh, enak banget. Oke, jadi Japan habis, sambil gue habisin. Kesimpulannya, ini enak sih. Menurut gue sangat-sangat worth it. Balik lagi dengan tempat seperti ini, harganya sangat-sangat terjangkau. Dengan pilihan lauk yang menurut gue cukup banyak. Dan rasanya mantra no play-play. Worth it banget kalian kunjungi. Dan kita akhiri saja video ini ya guys. Jadi kalau kalian yang mau kesini, ini gampang banget dicarinya. Di Gading Serpong, pinggir jalan besar. Pelangnya juga gede. Info dan alamat lengkap ada di kolom description. Dan kalau kalian yang udah nyobain ini gara-gara video anak kuliner ini, langsung aja posting di IG feed ya, sama IG story kalian menggunakan hashtag virusaka. Nanti bakalan gue repost. Yang belum follow, jangan lupa juga tag IG anak.kuliner, follow juga Instagramnya. Dan yang belum subs channel anak kuliner, langsung aja klik tombol subs. Akhir kata guys, jangan lupa mamam. Nanti sakit, dadah.